Bye. Barakatuh. Baik lagi bersama aku di Ibo Channel Channelnya Tutorial segala Ayah Di video kali ini aku akan share ke kalian Cara membuat undangan pernikahan digital website Dari HP Android secara gratis Dan untuk fiturnya lumayan lengkap ya Saya sudah tuliskan di slide awal Dan untuk proses pembuatannya di sini kita tidak usah ribet memikirkan Sebuah editing Ataupun konsep desain di sini kita hanya memasukkan data-data saja. Nah, gimana cara pembuatannya? Tonton saja video ini sampai selesai tanpa skip ya sahabat supaya kalian tidak ketinggalan info penting dari video ini dan supaya kalian tidak gagal paham tentang syarat dan ketentuan yang ada di website ini. Nah, kalian juga bisa lihat video aku yang lainnya di playlist tutorial undangan digital. Kalian bisa lihat-lihat aja di channel aku. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk link websitenya, saya simpan di deskripsi video. Dan ini adalah tampilan awal dari website undangan pernikahannya. Oke, kita scroll ke atas untuk membuat undangannya. Kita tinggal klik aja "Buat Sekarang" dan kita dialihkan ke form pendaftaran. Nah, kalian bisa daftar dengan cara memasukkan identitas di sini, atau juga dengan cara mudah kalian bisa daftar dengan akun Google. Caranya tinggal scroll aja ke atas, di bawah ada simbol daftar dengan Google, tekan aja simbol G Google-nya. Dan kita dialihkan untuk memilih akun Google. Nah, kita langsung dialihkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah langkah pertama yaitu kita mengisi data mempelai. Nah, untuk yang pertama ada mempelai wanita, kita masukkan fotonya. Kita klik aja pilih file dan kalian siapkan terlebih dahulu untuk file wan untuk mempelai wanitanya. Untuk mengaturnya kalian tinggal cubit aja di bagian layar seperti ini. Kita scroll ke atas. Nah ini untuk nama lengkap mempelai wanitanya silahkan kalian isi. Yang pertama nama lengkap. Lalu nama panggilan. Setelah itu nama orang tua, ibu, dan bapak. kalian isi juga untuk alamat mempelai wanitanya. Dan di sini kalian bisa memasukkan juga untuk akun Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Ini sebagai opsi saja. Silahkan ya kalian isi atau tidak. Dan sini aku pilih isi aja ya. Lalu kita isi juga data mempelai pria. Pertamanya kita masukkan untuk foto mempelai prianya. Kita klik dan klik selesai. Untuk mengaturnya kalian tinggal cubit aja seperti ini. Kita scroll ke atas. Isi nama lengkap mempelai laki-laki. Lalu nama panggilan mempelai laki-laki. Setelah itu nama lengkap ibu dan bapak kedua mempelai. Lalu di sini Isi juga alamat mempelai laki-lakinya. Dan ini untuk Instagram, Twitter, dan juga Facebook itu hanya sekedar opsi. Lalu kita isi juga ini untuk nama mempelai, kedua mempelai di sini ya, untuk link yang akan kita bagikan. Jadi di sini kita masukkan nama mempelai, wanita, dan laki-lakinya sekaligus. Dan diakhiri dengan dot ceremony.id itu akan dijadikan sebagai link undangan websitenya. Dan kita juga isi untuk nomor WhatsApp yang aktif. Oke, kita masukkan dulu. Apabila sudah selesai memasukkan WhatsApp, kita klik aja "Lanjutkan". Kita ada di step kedua, yaitu mengisi data acara. Di sini, kita mengisi judul, lalu tanggal dimulainya acara. Untuk contoh, ya, seperti ini: kita tinggal pilih aja di kalender waktunya. Untuk waktu, kita tekan dulu untuk tanda panahnya ke atas atau ke bawah, dan kita bisa juga memasukkan manual dengan cara mengklik angkanya, lalu input langsung. Seperti ini, tanggal selesainya, tanggal berapa? Untuk waktu selesai, ini bisa kalian isi ataupun kalian centang saja sampai selesai. Jadi, kalian tidak usah isi waktu selesai ini untuk zona waktunya kalian tinggal sesuaikan nah ini untuk judul acara aku tambahkan ya akad nikah dan resepsi seperti ini dan untuk lokasi acaranya silahkan kalian isi di mana kalian mengadakan acaranya contohnya di sini di rumah kediaman mempelai wanita atau di mana ya nah untuk alamatnya silahkan kalian isi untuk alamat lengkap Acara ini akan diselenggarakan. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa memasukkan maps ya Google Maps. Oke, apabila selesai kalian tinggal tekan simbol panah yang ada di pojok kanan bawah. Dan kita akan melanjutkan untuk mengisi data selanjutnya. Nah ini selanjutnya kita pilih tema dulu ya. Coba kita lihat dulu untuk tema yang natural. Nah ini adalah pilihan tema yang natural ada berapa tema kita scroll ke bawah satu dua tiga tema natural analysis di masing-masing tema ini kita bisa memilih lagi untuk warnanya ya seperti ini kita tinggal tekan-tekan aja yang blot-blot warna itu nanti tema template-nya bisa berubah warna secara otomatis oke kita pilih lagi untuk tema yang lain sini kita klik yang modern nah oke tidak ada data kita balik lagi untuk yang simple. Nah, di sini ada satu template untuk data template yang simple ya, dan kita juga bisa pilih untuk warnanya. Ada yang orange, green, pink, sekalian sesuaikan. Oke, aku di sini pakai first and green. Kita pilih tema, lalu kita di sini masukkan dulu untuk tema backgroundnya. Pilih file, masukkan. File untuk background di sampul undangan digitalnya, ya. Contohnya, aku mau pilih yang ini. Tekan checklist aja, lalu klik selesai. Untuk mengaturnya, kita cubit aja seperti ini. Dan apabila kalian merasa bahwa foto ini tidak sesuai, tidak pas, kita bisa mengatur aja dengan kursor ini, atau kalian bisa upload ulang dengan cara scroll lagi ke atas, pilih file masukkan foto lain. Contohnya aku pakai yang ini untuk di sampul depannya. Oke, untuk menyesuaikan kita cubit saja seperti ini. Lalu kita pilih lagi foto untuk background kedua. Nah, aku pilih foto yang ini. Kita klik selesai di pojok kanan atas. Sama ya. Kita klik aja selesai. Kalian bisa menyesuaikan fotonya seperti ini. Digeser-geser aja. Nah, Langkah selanjutnya kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita baru 27% untuk membuat desain undangannya. Kita masuk aja ke simbol strip-strip yang ada di pojok kiri atas. Kita cek satu-satu ya. Di sini data undangan ada data mempelai. Kita cek untuk data mempelai. Nah data mempelai ini yang kita tadi isi pertama ya. Seperti nama lengkap kedua mempelai, ibu bapak dan juga sosial media. Lalu untuk acara. Nah, ini juga kita tadi udah memasukkan untuk data acara ya. Bisa kalian edit lagi di sini. Lalu tamu undangan. Nah, kita bisa memasukkan tamu undangan. Bisa tambahkan tamu secara massal. Oke, kita klik. Di sini ada instruksi dan juga ketentuannya. Download format Excel di sini. Oke. Dan untuk format ini harus diupdate dulu ke akun premium. Kita tambahkan saja tamu secara manual. Kita klik tambah tamu masukkan nama tamu. Contohnya aku di sini akan mengundang ke keluarga besar klan Uchiha. <gif> klik aja al alamatnya di mana? Untuk nomor telepon dan email itu hanya opsi bisa kalian isi ataupun tidak. Kita klik aja simpan perubahan. Nah, kalian juga bisa menambahkan tamu undangan lain dengan cara tambahkan tamu lagi. Klik tambahkan tamu Masukkan nama, nama ini bebas ya. Misalkan bisa nama teman kalian, bisa keluarga keluarga e, besar juga seperti tadi. Oke, aku masuk lagi untuk keluarga besar lagi. Saya mengundang kepada keluarga besar klan Uzumaki. Ye. Oke, untuk alamatnya kalian isi juga. Nomor telepon dan email itu hanya sekedar opsi dan kita klik perubahan dan data tersimpan. Nah, ini kalian bisa menambahkan lagi secara manual sebanyak mungkin yang kalian butuhkan, ya. Lalu, di sini kita masuk lagi ke strip yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih galeri dan foto. Nah, kita bisa memasukkan galeri foto di sini. Caranya dengan klik menekan simbol ini, ya, untuk menguploadnya. Kita tandai beberapa seperti ini. Klik selesai yang ada di pojok kanan atas. Oke, kita upload gambar. Kita klik upload gambar yang ini, ya. Tandai beberapa seperti ini. Klik selesai yang ada di pojok kanan atas, lalu tekan centang yang ada di bawah gambarnya. Nah, apabila ada tulisan merah seperti ini, itu artinya kapasitasnya mudah maksimal. Karena di sini kita memakai gratisan, jadi kita hanya bisa mengupload tiga video, tiga foto saja, dan satu video. Oke, kita klik selesai. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Jadi foto-foto galeri yang akan munculnya adalah foto yang sudah ada di sini. Kita simpan perubahan. Oke, selesai merubah urutan foto. Kita klik. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa memasukkan video. Untuk jatah videonya cuma satu ya. Kita tinggal klik aja tambahkan video. Karena di sini aku tidak punya video, jadi aku lewat saja. Live streaming juga bisa. Dan di sini kita masukkan musik tinggal klik aja di sini upload lagu anda berupa mp3. Nah kita bisa memanfaatkan lagu-lagu yang ada di YouTube. Contohnya di sini aku mau pilih backgroundnya dari UPN Uno. Janji Suci UPN Uno. Kita tinggal tulis aja nama dan judul lagunya di sini. Oke, contohnya seperti ini kita pilih lebih dahulu dan klik bagikan setelah itu kita klik salin tautan nah, oke okay. kita close untuk YouTube-nya kita masuk ke browser dan tambahkan halaman baru kita masuk ke browser kita masuk ke website ini ya youtube mp3 nah ini yang kita pilih yang y2med.com y 2 tekan agak lama di sini lalu klik tempel. Setelah itu, kita scroll ke atas, kita pilih download. Tunggu prosesnya. Apabila ada seperti ini, kita tekan blokir. Dan kita tekan menutup. Jadi itu iklan ya, kita tutup aja. Kita klik download dan tunggu prosesnya sampai seperti ini, satu download selesai. Nah, oke kita buka dan di sini sudah tersimpan di galeri audio kita ya e 2 metcom suci. Oke, kita close lagi, kita masuk ke website undangan digitalnya. Upload lagu Anda berupa materi sini kita klik. di kotak sini ya, kita klik. Nah, kita diarahkan untuk masuk ke file. Pilih ini ya. Yang tadi kita download. Oke, okay, dan ini ada hasilnya, sudah selesai, kita tinggal klik aja simpan. Tunggu loadingnya, ini tidak lama, hanya sebentar untuk proses loadingnya. Oke, okay, kita tekan oke. Okay. Lalu, di sini kita setting lagi. Bisa kita setting cerita cinta, quotes. Nah quotes ini bisa bisa berupa tulisan di sini datanya tidak ada ya bisa kita masukkan juga di sini. Tambahkan quotes bisa kita atur lagi tema. Nah tema ini sudah kita atur tadi ya sejak awal. Kalian bisa ganti lagi tema bisa kalian mau ini dengan seperti ini caranya. Dan kita juga bisa memasukkan nomor rekening. Tekan aja di sini nomor rekening. Pilih bank atas nama siapa misalkan atas nama mempelai wanita lalu ketik nomor rekeningnya tambahkan simpan perubahan. Nah, apabila kalian ingin memasukkan nomor rekening lebih satu itu bisa juga tinggal tambahkan rekening lagi isi nama bank, masukkan lagi atas nama siapa misalkan atas nama mempelai laki-lakinya ya. Seperti ini, masukkan lagi nomor rekeningnya, lalu simpan perubahan. Kita tekan Oke. OK. Nah, selanjutnya, nah kita sudah selesai 64% membuat proses undangan digitalnya. Kalian bisa mengatur lagi dengan cara menekan simbol strip yang ada di pojok kiri bawah. Dan untuk cara membagikannya, kalian masuk aja ke tamu undangan. Kita scroll ke sebelah kiri. kita pilih icon ini ya. Nah, link berhasil disalin. Jadi di sebelahnya icon WhatsApp, jangan klik icon WhatsApp. Kalau icon WhatsApp, kita harus mengupdate dulu ke premium. Oke, kita bagikan ke WhatsApp. Tekan tanggal lama lalu tempel dan undangan digitalnya sudah siap. Kita bagikan berupa link website seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan lagi kata-kata yang lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini. kita tinggal simpan aja di tengah-tengah kalimat undangan. Ya, tekan aja linknya, nanti kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan undangan digital yang sudah jadinya ya. Kita tinggal tekan open. Nah, sebenarnya untuk lagu aslinya di sini aku pakai background UPN Uno yang tadi kita download dari YouTube ya. Tapi untuk keterbatasan hak cipta, jadi saya tidak apply untuk musiknya. Dan ini untuk tampilannya akan menjadi seperti ini dengan latar belakang musiknya, backgroundnya itu dari DPN uno yang tadi yang kita download dari YouTube. Musiknya bisa kalian masukkan ke sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah ini untuk ini ada konfirmasi kehadiran bisa kalian masukkan dan untuk cek ini ya kirim hadiah atau dompet digitalnya dengan menekan icon yang ada di sebelah kanan ada dua icon kan akan play dan icon dompet kita pelajari icon dompet nah oke okay, sahabat untuk syarat dan ketentuannya di sini untuk masa aktif undangan yang gratisan hanya berlaku dalam dua hari saja apabila kalian ingin membuatnya dari jauh-jauh hari silahkan kalian update dulu dengan harga 79.000 kalian bisa Mendapatkan banyak fitur sebanyak ini seperti amplop digital, hitungan mundur, kutipan kata, musik latar, Google Map, ucapan dan doa, cerita cinta, unlimited tamu, buku tamu, 10 foto dan satu video, dan juga akun aktif selama satu tahun. Tinggal kalian ikuti aja prosesnya nah, Apabila kalian tidak ingin mengupdate ke akun premium, kalian bisa menikmati fitur gratis di website ini. Saya Wan Pebeni semoga bermanfaat